Hai semua, hari ini saya nak promote satu podcasting punya video untuk special for podcasting. Okey, jenama Upro. Okey, jenama Upro model dia baru Rhino. Upro Rhino. So kita sekarang nak unboxing mesin ini untuk tengok dalam dia. Okey. So mesin ini sebenarnya dia sangat cantik. Kali ini dia keluar memang cantik. First model dia keluar punya. Okey, warna merah. Boleh nampak warna merah. Okey. Merah dia cantik. Memang sharp merah dia. Okay, Rhino. So kita cuba bagi sedikit spek lagi, nanti saya akan bagi satu berita baik. Okay, so Rhino ini dia mesin dia ada 7 biji Japan quality ball bearing. Okay, bearing ada 7 biji. So track untuk mesin ini ada 6 kilo. Max track dia boleh sampai 6 kilo. Gear ratio dia kira high speed 6.2, okay, perpuluhan 1. Okay. Lepas tu dia desain memang cantik. Dan ini adalah aluminium star drag, aluminium punya handles. Okay, dan ini adalah dia punya handle knot. Okay, cantik punya handle knot. Ada cosmetic warna merah juga. Okay, so overall mesin dia sangat-sangat cantik. Ini adalah line guide dia. Okay, so tepi sini dia punya adjustment. Dekat sini magnetic control. Okay, ini adjust tali dekat sini. Okay, so boleh nampak dalam spool dia. Okay, cantik juga spool dia, internal spool pun warna merah. So kita buka dia main center figure. So dia pakai main brake system adalah magnetic brake system. Okay, magnetic brake system. So dalam ini ada ball bearing juga. Okay, lepas tu saya buka spool lagi. Okay, ini adalah spool dia, line spool dia. So sini pun ada satu biji ball bearing dekat sini. Okay. Untuk ini pula kita bakal punya tembak gigi. Okay. Yang paling penting sekali, ya, Upro ini dia first time keluar Rhino ini, dia harga memang kau murah. Dia hanya just 100 lebih sikit aja. Okay, harga dia just 100 lebih sikit aja. Sudah boleh dapat satu brand Upro Rhino yang terbaru. Biasanya Upro punya mesin quality dia memang bagus. Harga dia pun lebih tinggi sikit, tapi dia first time dia killer buat low cost punya, tapi quality dia still maintain. Okay, so kita pusing dia mesin cantik, laju mesin dia. Okay, memang laju. Harga dia memang murah. Kalau harga baru 100 lebih untuk beginner, amateur, untuk yang orang yang first time main casting, ataupun orang lama nak simpan mesin, atau orang lama nak bawa untuk podcasting mana-mana tempat aja, ini memang sesuai. Okay, memang sesuai. Dan size dia pun ngam-ngam. Okay, tak besar tak kecil, ngam-ngam dekat tangan. Okay, lepas tu tengok ini tempat tekan dia. Dia pun memang ada special design punya. Okay, cantik. Okay, so untuk casting punya, kalau nak beli, kita boleh consider model ini, Upro Rhino model terbaru. Okay,